Ya Allah. Ni Malik. Kau tengok tu. Ni sakit mata aku ni tengok orang miskin kat Malaysia ni. Itulah, dahlah suka menyusahkan orang, kau tahu tak? Ish, tak baik cakap macam tu. Eh, kau nak kesiankan orang miskin macam tu? Ha, hidup nak mengharapkan orang aja. Kita tak tahu kisah sebenar dia. Kan awak bayar cash, baru tahu. Yang kau nak backup sangat orang miskin macam tu kenapa? Ha, apa hal? Eh. Kau bawa pun. Tak apa, tak apa. Biar aku bagi. Rasli. Eh, tak baiklah kau macam tu. Salah bersam je. Sesiapa yang tidak meninggalkan percakapan bohong dan berkelakuan keji lagi buruk sedangkan dia berpuasa, baginya tidak ada kelebihan di sisi Allah lain daripadanya lapar dan dahaga sahaja yang didapati. Pada bulan Ramadan yang mulia ini, ayo kita berinfak dan berwakaf kepada pembinaan Masjid Al-Raudah As-Sakinah, Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru. Marilah kita gunakan ruang dan masa yang kita ada ini untuk membina rumah Allah. Masjid ini bakal memuatkan sehingga 2,000 jemaah. Bayangkan dengan infak anda walaupun sedikit, tapi manfaatnya dinikmati oleh beribu-ribu umat Islam. Masjid ini bakal dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti dewan pelbagai guna, bilik jenazah, pusat penjagaan orang tua serta pelbagai kemudahan untuk dimanfaatkan seluruh penduduk Taman Pulai Emas dan kawasan sekitarnya. Tunggu apa lagi? Ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada pembinaan Masjid Al-Raudah As-Sakinah, Taman Pulai Emas. Jangan sia-siakan bulan Ramadan. Jadikan ia sebagai peluang keemasan untuk menggandakan pahala melalui amalan sedekah. Berinfaklah sekarang. Subhanallah, semuanya Allah hidangkan, beri kita peluang untuk berinfak dalam bulan Ramadan. Semua depan mata dan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Hanafiah Malik, merupakan Duta Masjid Al-Raudah As-Sakinah, Simpang Pulai, Taman Pulai Emas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Ustaz kesayangan seluruh Malaysia. Ustaz, saya nak tanya, tadi kita tengok paparan tadi yang buat kesalahan tu Allah balas cash. Sama sengit muka dia. Tapi Ustaz, kita nak juga beri tumpuan kepada mereka-mereka yang berinfak, beri sedekah, berkongsi rezeki juga. Allah pasti akan bayar atau balas segala jasa baik mereka, Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz kita nak tengok dalam bulan Ramadan ni kita boleh lipat gandakan pahala kita dengan bersedekah, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, paling penting, paling utama, kita kena bersyukur sebab kita berada dalam bulan Ramadan. Tanda syukur kita ada dua. Satu solat, satu sedekah. Bila solat dan sedekah ni, tuan-tuan dan puan-puan, sedekah ni Rasulullah SAW bila masuk dalam bulan Ramadan, dia bersedekah seperti angin yang menderu-deru. Dia semua bersedekah seberapa banyak yang boleh. Jangan lupa, dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW yang beritahu bahawa mereka, orang yang suka bersedekah, dicintai Allah, disayangi makhluk, dekat dengan syurga, jauh dari neraka. Orang yang kedekut dibenci Allah, dibenci makhluk, dekat dengan neraka, jauh dari syurga. Menunjukkan bahawa amalan bersedekah adalah amalan yang dicintai Allah. Sebab apa? Tuan-tuan cuba tengok. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu, moga kamu bertakwa. Bila kita tengok takwa ni apa dia talib? Takwa ni maknanya cintakan Allah. Bila cinta Allah masuk dalam hati kita, maka kita akan jatuh cinta dengan Allah ni hingga terajang perasaan cinta dunia dalam hati kita. Mana mungkin dalam satu hati berkumpul dua cinta. So Ustaz ringkaskan, takwa ada tiga T. Takut, tapi, taat. Tapi ciri orang bertakwa, surah Ali Imran ayat 134, yang pertama adalah suka bersedekah.
walaupun susah ataupun senang. Hari ini pujuk hati kita, tuan-tuan dan puan-puan. Marilah kita bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf untuk pembinaan Masjid Al-Raudah As-Sakinah, Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru. Tuan-tuan dan puan-puan, masjid ini dah lama dirancang. Di 11 ke 12 tahun untuk dibina. Sebab penambahan penduduk di kawasan tersebut mencecah lebih kurang 8,000 orang. Masjid pula, tuan-tuan, terlalu kecil. Mula-mula dari surau sekarang ni. 2019, kita dapat kebenaran untuk mengutip derma daripada pejabat kadi daerah Kangkar Pulai dan juga Majlis Agama Islam Johor. Tapi 2019, kita berlaku wabak COVID dengan PKP-nya dengan ini. Jadi proses pengutipan dana untuk pembinaan masjid sangat terhad. Jadi apa berlaku, tuan-tuan, dengan pertolongan TV Al-Hijrah ini, tuan-tuan dengar, berita ini sampai bukan satu kebetulan, tapi satu rayuan daripada penduduk Kangkar Pulai untuk bercita-cita mempunyai sebuah masjid. Al-Raudah As-Sakinah, taman yang amat menenangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan setiap kali penduduk yang semayang di sana, kita boleh menempatkan satu-satu masa 2,000 orang jemaah. 2,000 orang jemaah dalam dewan ni. Dan kemudiannya, tuan-tuan, 2,000 orang jemaah ni semayang, tuan-tuan akan dapat pahala. Tuan-tuan pula wakafkan pahala tersebut untuk arwah ibu, arwah ayah yang lama rindukan doa kita di alam barzah. Jom pujuk hati kita, tuan-tuan. Dengan hati yang ikhlas, hari ini ada nombor akaun yang tertera. Tuan-tuan screenshot, tangkap gambar, tuan-tuan boleh hubungi mereka dan cubalah menginfakkan seberapa banyak. Tak banyak, RM10, RM20, RM30. Atau tuan-tuan boleh ke laman web ke www.masjidtamanpulaiemas.com. Tuan-tuan boleh tengok perkembangan setiap derma tuan-tuan akan naik di laman web tersebut. Jom tuan-tuan, sedaya upaya kita. Ini bulan Ramadan, bulan yang digandakan pahala. Makna sedekah pula bukan makna sebarang. Sedekah ini, tuan-tuan, kenapa diletakkan sebagai ciri pertama orang bertakwa yang kita nak dapat daripada puasa, iaitu sedekah maknanya bukti. Sedekah maknanya benar. Asal-usul perkataannya sidik. So, bila kita sedekah, kita membenarkan bahawa Allah wujud dan Allah janji mereka yang bersedekah akan dapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah. Ingat talib, ingat semua penonton, sedekah adalah jalan paling mudah ke syurga. Surah Al-Munafiqun ayat 10, bagaimana orang yang telah meninggal dunia pun memerayu pada Allah. Ya Allah, andai kau tangguhkan ajalku, nescaya aku akan bersedekah. Sedekah adalah jalan paling mudah untuk kita ke syurga. Apatah lagi sedekah dalam pembinaan rumah Allah. Mereka yang membina rumah Allah sebesar sarang burung akan dibinakan mahliga yang paling indah di dalam syurga Allah nanti. InsyaAllah. Rebut peluang ni pada Ramadan ini. Subhanallah, Ustaz. Jadi kita pun faham, Ustaz. Saya pernah dengar ada satu perkongsian dikisahkan dalam satu ceramah bahawasanya ditanyakan soalan yang sama kepada seorang ulama ni. Ada seorang tu datang, dia ada masalah dengan rumah tangga dia. Ada tu seorang datang dengan masalah kewangan dia. Ada seorang datang tu dengan masalah kesihatan dia. Tiga-tiga soalan ni dijawab dengan satu, iaitu bersedekah. Ustaz, bagaimana bersedekah boleh menyelesaikan masalah-masalah keduniaan kita ni, Ustaz? Ubati penyakitmu dengan bersedekah. Ubati penyakitmu dengan sedekah, hadis. Kemudiannya, sedekah boleh menyebabkan rezekimu bertambah. Maka masalah dunia boleh selesai. Tidak akan miskin orang bersedekah. Orang yang sedekah ni sifat dia yakin dan dia sidik, dia benar. Dia benar, dia yakin benar bahawa Allah Ta'ala wujud. Sedihnya tuan-tuan, kita dah cuba lama nak kumpul dana, nak bina masjid ni. Sedekah ni yang terkumpul lebih kurang dalam RM3,848,167. Allah tak banyak. RM3,848,167. Kita nak orang ramai tolonglah. Secepat mana masjid ni dibina, selama mana masjid ni terdiri, macam-macam kelengkapan dalam tu. Ada sekolah, sekolah untuk tadika untuk kanak-kanak, untuk aktiviti warga emas, aktiviti ceramah, dewan serbaguna, macam-macam bilik pengurusan masjid dan juga untuk pembinaan rumah imam dan quarters untuk petugas masjid. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah.
dengan sedekah masalah boleh selesai. Syarat dia yakin sangat, insya-Allah Allah bagi. Subhanallah. Kita kalau boleh ambil peluang sebaik mungkin ni ustaz ya, kita lipat gandakan rezeki dan dengan bersedekah ke Masjid Ar-Radah As-Sakinah di Simpang Pulai, Taman Pulai Emas di Johor Bahru. Jadi kami nak rakamkan jutaan. Terima kasih ustaz kerana berkongsi peluang ini kepada seluruh rakyat Malaysia yang sedang menonton, sedang melihat. Dan bagaimana ustaz katakan, ini bukan kebetulan. Allah takdirkan kita jadi penonton TV Hijrah. Allah beri kita peluang. Tinggal yang membezakan antara kita adalah tindakan untuk bersedekah. Jadi ustaz, terima kasih banyak. InsyaAllah ada sekian rumah kita jumpa lagi. Kepada semua para penonton, tunjukkan ataupun zahirkan kedermawanan anda semua, insyaAllah dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah lipatgandakan rezeki. Kita akan berehat seketika kembali lepas ini, insyaAllah. Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Di Ramadan yang mulia ini, ayo kita berinfak dalam pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah, Taman Pulai Emas, Kangka Pulai, Johor Bahru. Jadikan bulan Ramadan sebagai bulan meraih pahala. Berinfaklah sekarang. We'll be right back.